tiket Pak? Gimana tiket Pak? Ada ditunggu Pak. Kapan ya? Kita kan sedang dalam proses bidding untuk tiketing dan juga proses bidding untuk hak siar. Jadi insya Allah nanti hari Senin kita juga ada pengumuman untuk hak siar media untuk seluruh pertandingan tim nasional sampai akhir tahun ini. Jadi itu Senin nanti ada pengumuman mudah-mudahan atau mungkin Selasa lah. Untuk khususnya tiketing kita insya Allah akan umumkan nanti hari Senin juga. Nanti kita lihat waktu-waktunya mudah-mudahan dari hasil diskusi dengan Argentina sendiri. Karena semua tiket ini juga sama pihak Argentina di due diligence. Jadi karena dia punya hak, ya hak bagi hasil istilahnya. Jadi kita harus transparan sama mereka, berapa proyeksinya, berapa haknya mereka, ini kita lakukan. Karena itu proses bidding ticketing kita lagi diskusi hari ini. Ya mudah-mudahan Senin ada pengumuman. Termasuk hak siar yang di dalam negeri maupun hak siar yang di luar negeri, karena mereka juga ada jatah hak siar untuk di negaranya, tetapi untuk di luar negara Indonesia dan Amerika juga kita lagi proses bidding hak siarnya, kita lagi tunggu. Tetapi khususnya buat hak siar tim nasional pun mungkin minggu depan Senin Selasa kita akan umumkan juga siapa yang kira-kira menjadi pemenangnya, karena memang tahun ini spesial. Ya, selain kita punya FIFA Match Day Palestina, Argentina, kita juga tuan rumah U23. Ya. Lalu juga kita ada kualifikasi Piala Dunia Oktober November. Jadi memang tahun-tahun yang spesial yang memang tadi saya sampaikan kenapa kemarin euforia SEA Games sudah harus diberhentikan, kita harus kembali fokus bekerja untuk mempersiapkan strategi untuk tim nasional kita. Pak, kisaran kisarannya berapa boleh dibocorin Pak? Loh kan baru meeting nanti. Di sosial media banyak itu harga tiket katanya. Bahkan ada yang hoax-hoax ya, biarin aja. Kalau saya kan selalu, kalau kasih statement, saya selalu statement yang harus saya bisa pertanggungjawabkan. Jadi saya tunggu waktu ya. Apa jualannya, apakah dikelola langsung oleh PSSI atau melalui pihak ketiga? Wah. Kita sekarang PSSI ke depan juga akan banyak mempergunakan ya pihak-pihak yang capable, yang mampu. Ya, kita hanya mengelola daripada IP. Jadi apa IP rights lah, apa tim nasionalnya apa, tapi kita kerja samakan juga enggak ada masalah. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.